resensi buku yang kali ini saya ingin mengupas sebuah buku yang berjudul Saifuddin Jalis, buku tulisan penulis thriller Malaysia yang begitu terkenal iaitu Ramli Awang Murshid. Buku mengisahkan tentang perjalanan perjuangan seorang lelaki yang bernama Saifuddin bin Jalis, tetapi beliau lebih terkenal sebagai Laksamana Sunan. Namanya sangat masyhur di Tanah Rencong, menjadi pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, seorang pendekar yang kekar. Petualangannya dalam membanteras unsur-unsur kemaksiatan, mempersekutukan Tuhan. Petualangannya dalam membanteras perkara-perkara tauhid yang menjadi bahana dalam kalangan masyarakat sekitarnya, khususnya di sekitar Tanah Rencong dan juga jajahan takhluknya. Saifuddin ialah seorang anak yang kesunyian, yang berhadapan dengan masalah, difitnah, melakukan perkara tidak senonoh, akhirnya membawa diri hingga ke Tanah Rencong, berhadapan dengan pelbagai cabaran, menjadi manusia yang sangat kekar. Dan beliau berguru pula dengan seorang adi guru yaitu Wali Sufi. Di situ beliau mempelajari selok-belok kehidupan beragama, kependekaran. Dan kita melihat buku ini menukilkan, menggarapkan unsur-unsur kependekaran Melayu, unsur-unsur keagamaan, unsur-unsur sufi, bagaimana menjadi seorang insan yang bertakwa, menentang segala bisikan-bisikan syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu cuba mempengaruhi manusia dengan pelbagai cara. Dan sesuai dengan buku ini yang berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisional, banyak perkara-perkara khurafat diamalkan. Jadi saya cadangkan, bacalah buku ini, Saifuddin Jalis, karangan Ramli Awang Murshid, Musafir Cinta Meraga Sukma. Sekian, Assalamualaikum.